saya dengan Pak Menteri Perdagangan, juga Pak Gubernur Jawa Tengah, ngecek terakhir kondisi harga-harga menjelang mendekati Lebaran seperti apa. Ternyata yang di sini yang kita lihat, turun semuanya. Cabai. Rp20.000, Pak. Rp20.000 cabai rawit. Yang sebelumnya 80 sampai 90, di sini Rp20.000. Telur. Berapa? Rp25.000, Pak. Rp25.000. Yang sebelumnya di atas Rp30.000. Kemudian bawang putih. Rp25.000. Kemudian daging? Daging ayam, Rp32.000. Ini mau Lebaran turun semua? Turun semua. Alhamdulillah. Turun semua. Mungkin karena pasokan produksinya, Pak. Iya, Pak. Pasokan produksinya banyak sehingga menyebabkan harga turun. Ini kalau baik. Kalau ada yang nyimpen, Pak, barang yang banyak untuk harga naik, Satgas turun, Pak. Cepat, jadi barangnya ada terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah mau Lebaran, pimpin Pak Jokowi, harga turun. Alhamdulillah baru pertama kali. Ya kalau harganya turun itu artinya pasokannya banyak. Banyak, ya. Itu teori ekonominya seperti itu. Ya. Ya tadi sudah disampaikan, pasokannya banyak. Pasokan banyak artinya harga pasti turun. Karena tadi harganya turun-turun, ya artinya pasokannya banyak. Masih aman sampai Lebaran ya, Pak? Masih aman sampai Lebaran. Ya, ini kan tinggal 2 minggu saya kira. Insya Allah, bantu doa. Insya Allah, turun terus. Beras juga turun dikit. Ayo turun. Beras sudah sampai 500, Pak, turunnya, Pak. Iya. Ya. Udah. Cukup ya, terima kasih. Mudik aman ya, Pak ya? Mudik aman lancar ya, Pak ya? Mudik semuanya nanti utamanya yang menjadi tujuan-tujuan mudik Jawa Tengah, ini Pak Gub, Jawa Timur, Bu Gubernur, Jawa Barat, Pak Gubernur, semuanya memang harus bersiap-siap menjelang mudik karena kurang lebih 123 juta masyarakat kita akan bersama-sama mudik. Tahun kemarin 86, ini 123 juta. Hati-hati, angka ini hati-hati. Saya sudah memperingatkan Menteri Perhubungan, Kapolri, Menteri BUMN yang menyangkut transportasi laut, para gubernur, para bupati dan wali kota, betul-betul menyiapkan diri karena melompat dari 86 juta ke 123-124 juta. Toto yang konstruksinya sudah selesai, ini menjelang Lebaran akan dibuka untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mengurangi kemacetan. Setelah nanti Lebaran, baru dicek lagi, siap dioperasionalkan secara lengkap. Ya. Terima kasih. Saya Cynthia Rompas, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.